semua, aku Marsha. Kamu sedang menyaksikan Kelas Rias Joy TV bersama Lucy Doel. Tatanan rambut kawaii look ala Jepang yang bertekstur wave dan juga terkesan berantakan lagi jadi tren. Tapi kamu tahu nggak sih, menjaga kesehatan dan juga kilo rambut sangatlah penting dalam berpenampilan. Apalagi aku yang suka gonta-ganti gaya rambut, seperti di smoothing, coloring, dan juga menggunakan hair dryer hampir setiap hari. Untuk mengatasi masalah rambut aku menggunakan produk asal Jepang, yaitu Lucy Doel Triple Beauty Hair Vitamin varian Damage Hair. Yuk kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Nah, aku baru saya keramas nih, dan kondisi rambut aku setengah kering. Dan untuk tahapan selanjutnya, aku akan menggunakan Lucy Doel Triple Beauty Vitamin Oil, dan cara pakainya juga gampang loh. Cukup dengan 2 pump, dan ratakan di seluruh permukaan tangan kamu, lalu aplikasikan di batang rambut dari bagian tengah sampai ke ujungnya. Tips dari aku, pakainya jangan terlalu dekat dengan kulit kepala ya, karena bisa bikin rambut kamu kelihatan lepek. Vitamin oil ini mengandung sunflower oil, olive oil, vitamin A, C, dan E. Apalagi tinggal lengket di tangan dan wanginya harum banget. Ini produk favorit aku loh. Rambut aku jadi mudah diatur dan terasa lembab. Selanjutnya, aku akan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan dan juga mensaling rambut aku. Tips dari aku, jangan lupa ya suhunya kalau bisa paling kecil dan juga anginnya nomor 1. Cara menggunakannya, hair dryernya turun ke bawah kayak gini, biar rambut kamu nurut dan juga jatuh ke bawah. Selesai, dan aku pun siap beraktivitas di luar. Rambut aku kini terasa segar, ringan, dan juga terjaga kelembabannya. Apalagi vitamin spray ini praktis dibawa kemana-mana. Gak perlu khawatir lagi dia rambut kelihatan lepek. Jangan lupa subscribe di Joy TV. Majalah Joy Indonesia, trendy, seksi, stylish.